Kepolisian Resor Lumajang menggelar patroli balap liar di malam Ramadan. Sebuah pondok pesantren di Kota Malang mampu menyembuhkan pecandu narkoba. Sebuah restoran di Kabupaten Jember sajikan menu buka puasa, sup ceker ayam dan kolak kolang-kaling. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.